Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Video kali ini sudah sering sekali di request kawan-kawan yang ada di rumah. Ini adalah cara termudah modifikasi raket nyamuk yang sengatannya sudah kecil ataupun sengatannya sudah sangat lemah menjadi raket nyamuk yang sengatannya saya jamin sangat besar sekali, hampir mirip seperti petasan. Dan ini nanti saya jamin lebih besar dari sengatan raket nyamuk baru. Oke, langsung saja seperti apa cara modifikasinya. Satu lagi, ini nanti kita tidak akan bongkar-bongkar. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi jika kalian punya raket nyamuk di rumah yang sengatannya kalian tidak puas, sengatannya hanya segitu-gitu saja, kali ini bisa kalian modifikasi, kalian tingkatkan. Entah itu raket nyamuk yang sudah lemah ataupun raket nyamuk yang masih bagus, kalian bisa tingkatkan sengatannya menjadi sengatan yang sangat besar sekali. Dan kali ini kita tidak perlu bongkar-bongkar mesinnya, kita tidak perlu bongkar apapun di video kali ini. Ini akan kita biarkan utuh seperti ini. Sebelumnya akan saya tes terlebih dahulu sengatan dari raket nyamuk yang saya punya ini. Ini sebenarnya masih bagus ya teman-teman, tetapi saya belum puas dengan sengatannya karena sengatannya sangat kecil. Ini baru saja saya cas. Nah, kalian perhatikan, ini sangat terang sekali. Tetapi sengatannya sangat kecil. Ini saya pencet. Sengatannya sangat kecil seperti itu. Untuk alat utama yang saya gunakan di video kali ini, saya ambil dari kipas angin yang sudah rusak. Kalian perhatikan, ini posisi menancap ke listrik ya teman-teman. Jadi ada arus listriknya. Tetapi ketika saya nyalakan, kipasnya tidak mau berputar, hanya mendengung seperti ini. Kemungkinan besar yang rusak adalah di kapasitornya. Jadi daripada kapasitornya saya buang, karena ini sudah rusak, akan saya manfaatkan saja. Ini dia hasilnya setelah saya lepas. Ini adalah kapasitor dari kipas angin milik saya yang sudah rusak. Jadi jika kalian memiliki kipas angin yang sudah rusak, kapasitornya jangan dibuang dulu ya teman-teman. Ini masih bisa kita manfaatkan. Untuk ukuran kapasitornya, ini yang 1,5 mikro. Untuk ukurannya kalian bisa gunakan dengan ukuran apa saja. Ini sebenarnya terserah, kalian pakai seadanya. Satu lagi, jika kalian melepas kapasitor ini, kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan listrik. Jadi ketika awal pemotongannya ataupun awal kalian memegangnya, jangan langsung dipegang seperti ini. Ini sangat rawan karena kadang kapasitor ini masih menyimpan listrik meskipun dia sudah lemah. Jadi cara lebih amannya, ketika kalian potong, jangan langsung dipegang tangan. Bisa kalian konsletkan dulu pakai obeng seperti ini. Nah, kalian konsletkan atau kalian langsung tempelkan saja kanan kirinya. Jika nanti setrumnya sudah keluar, baru bisa kalian pegang dengan aman. Ini sudah tidak nyetrum, kalian pegang. Tetapi jika posisinya kawan-kawan tidak punya kipas angin yang sudah rusak, kapasitor ini masih bisa kalian dapatkan di toko elektronik. Ini harganya juga lumayan terjangkau, ada yang 15.000, ada yang 10.000 dan lainnya. Sekarang kita tes dulu kapasitornya, ini sudah mati atau memang masih hidup. Kapasitor lemah pun juga tidak masalah ya teman-teman, masih bisa digunakan. Yang penting tidak mati, itu saja. Bagian kabelnya kita tekuk. Setelah itu kita masukkan. Di sini kan ada 3 jaring-jaring. Ini yang atas, yang agak lebar ini. Kemudian yang tengah, yang kecil-kecil. Yang bawahnya, ini yang bagian baliknya. Ini yang lebar lagi. Nah, caranya, yang satu ini kita masukkan ke bagian tengah. Atau ini saya lem dulu di sebelah sini. Ini saya lem dulu ya teman-teman, biar tidak goyang. Untuk kabel kanan kirinya ini bebas, bisa dibolak-balik. Yang satu kita masukkan ke bagian tengah, lalu kita tarik. Nah, ini kan sudah menempel, menempel di bagian tengah. Yang satunya kita masukkan ke bagian yang paling atas, paling atas ini. Terserah ini dari bagian keseluruhan ini bisa, yang penting yang paling atas. Setelah seperti ini, coba kita pencet. Ini kita pencet. Kita pencet sebentar saja, kemudian kalian lepas. Tapi jangan dipegang kabelnya. Setelah itu kita konsletkan. 1, 2, 3. Nah, masih bisa ya teman-teman. Artinya ini tidak mati. Meskipun lemah, ini masih bisa digunakan. Sekarang kita rangkai ulang seperti tadi. Yang satu kita masukkan ke tengah. Yang satunya kita masukkan ke bagian samping, yang paling atas.
Kalian tata sendiri, yang penting kuat, tidak mudah terlepas kabelnya. Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi sebuah raket nyamuk yang sengatannya saya jamin sangat mantap sekali. Sengatannya sangat besar. Ini dijamin aman. Yang tidak aman itu jika kalian menyalakan dan kalian pegang di sebelah sini, itu baru tidak aman. Jadi rangkaian ini tidak merusak komponen yang ada di dalamnya ini ya teman-teman. Nanti setelah pengetesan akan saya jelaskan juga kenapa ini aman dan seperti apa skemanya. Sebelum kita tes, kalian perhatikan terlebih dahulu bagaimana cara saya memasangnya. Yang satu ini di bagian paling atas, nah ini yang kawat paling atas. Kemudian yang kabel satunya di kawat yang tengah, kawat yang bagian dalamnya ini. Untuk kanan kirinya ini bebas, bisa dibolak-balik kabelnya. Oke, kalian perhatikan, ini coba saya pencet. Kalian perhatikan sengatannya. 1, 2, 3. Ush. Hasilnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya sampai kaget. Ternyata hasilnya sebesar itu. Coba kita ulangi sekali lagi. Wow, mantap sekali. Hampir seperti petasan. Hasilnya seperti ini. Kalian harus berhati-hati, jangan sampai kalian memegangnya, karena ini daya ledaknya lumayan mantap. Jadi sengatannya lumayan terasa jika kalian memegangnya. Hasilnya seperti itu. Coba dari jarak dekat. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu jika dinyamuk. Sekarang akan saya jelaskan sedikit tentang skemanya. Kenapa tadi saya bilang ini rangkaiannya aman dan tidak merusak komponen yang ada di dalamnya, serta apa kelebihan dan juga kekurangan dengan memodifikasi seperti ini. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu, tentu saja ini sengatannya sangat kuat ya teman-teman. Sangat kuat sengatannya, sangat besar sekali, mirip seperti petasan. Dan untuk rangkaian yang ada di dalamnya, kenapa saya bilang aman? Karena ini mirip seperti hanya kita jumper dengan menggunakan kapasitor ya teman-teman. Jadi di dalam rangkaian ini, ini yang paling utama ada kawat. Nah ini kan ada kawat, kawat jaring-jaring. Nah kawat jaring-jaringnya ada dua, ada satu dan juga dua. Ini kawat jaring-jaring yang ada di tengah dan juga ada yang bagian pinggir. Yang bagian pinggir itu menjadi satu, satu kabel. Jadi ada dua kabel. Intinya ada dua kabel seperti ini. Kemudian ada yang namanya kapasitor. Kapasitornya biasanya menggunakan kapasitor tipe CBB81 yang 2 kilovolt. Yang 2 kilovolt. Jadi seperti ini skemanya. Kemudian di bawah kapasitor itu ada yang namanya dioda. Ini ada biasanya dioda IN4007 ataupun 4001. 4001 IN. Nah, dioda ini fungsinya untuk sebagai penyarah arus. Jadi dioda ini pembatas agar kapasitor ini, kapasitor ini kan penyimpanan arus ya teman-teman. Ketika arusnya disimpan, ini arusnya tidak ada, tidak bisa berbalik. Jadi ini sebagai pembatas, tidak ada arus baliknya. Jadi ketika saya pasang kapasitor di sebelah sini, ini saya pasangnya sama seperti ini, tinggal kita jumper saja. Jadi kabelnya saya tambah sini dan tambah sebelah sini. Hanya kita jumper seperti ini saja. Jadi dari satu kapasitor menjadi dua kapasitor. Dan untuk tegangannya jadi lebih besar ya teman-teman. Jadi dua kali lipat atau tiga kali lipat dari awalnya. Jadi lebih besar sengatannya. Untuk kekurangannya sendiri dengan teknik seperti ini, ya ibaratnya ini kan ada satu kapasitor. Kemudian di sini saya tambahkan lagi satu kapasitor. Jadi untuk input tegangannya ini menjadi dua kali lipat. Yang awalnya misalnya awalnya bisa bertahan sekitar 6 jam. Jadi dengan dua jumperan seperti ini pemakaian dua kali lipat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih boros, dua kali lipat pemakaian. Dari 6 jam hanya tinggal 3 jam saja untuk daya pakai dari raket nyamuk yang sudah kita modifikasi ini. Tapi setidaknya ini bisa kalian manfaatkan juga untuk raket nyamuk yang sudah sangat lemah kapasitornya. Kapasitor ini kan ada umurnya, jadi jika sudah lemah kalian bisa menggunakan trik seperti ini agar raket nyamuknya masih bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan penjelasannya bisa kalian pahami.
Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video. Mantap sekali bukan? Seperti petasan. Mantap sekali.